kayak mulai menikmati suasana syuting, kan ini suatu suasana yang baru, yang lain dari biasanya, dan bertemu dengan lingkungan yang baru gitu ya. Jadi kayaknya saya kurang ketagihan. yang buat aku paling berat adalah bahwa sosoknya Mama Linda itu seorang wanita yang kuat, tapi di mana di situ Mas Lukman sebagai sutradara dia meminta kepada aku bahwa dia tuh nggak perlu air mata gitu, yang diliatin hanya rasa dan mungkin dari mimik gitu aja ya. Tapi itu buat aku susah banget karena aku orangnya cengeng, cepet banget nangis gitu. Sementara itu dituntutnya Mas Lukman nggak memerlukan terlalu air mata gitu. Jadi buat saya itu agak acting yang agak ekstra sulit gitu, agak ekstra susah. Tapi untuk karakter untuk acting-acting yang lain, aku berterima kasih banget karena dibantu dengan Papa Hengki ini. Bucek amat sangat kooperatif, semua amat sangat membantu. Dan mungkin satu hal juga yang aku terima kasih, yang mungkin kita kadang lupa para coach ya, para coach yang melatih aku untuk gimana berakting dengan baik gitu, latihan-latihan ya, kayak siapa sih, Manso, cameo ada Kriwil sama Ciprut. Dan saya bersyukur banget diarahin, dicoachin sama almarhum Mas Yayu gitu. Jadi itu juga merupakan satu hadiah yang luar biasa untuk saya gitu dalam berakting ya, karena saya masih sempat berjumpa ketemu dengan suhu. Oh enggak, belum. belum. Ya, untuk pendalaman karakternya sendiri saya diberi tadi sama coachnya, tapi juga saya ketemu dengan Mama Lindanya sendiri. Jadi supaya paling enggak saya bisa mengetahui bagaimana dari ngobrol kan kita udah bisa tahu gimana jiwanya dia sendiri ya gitu, dan bagaimana paling enggak sedikitnya adalah gestur-gestur gitu yang mewakili Mama Linda dan suaranya juga gitu. Walaupun enggak sepenuhnya sama karena memang ini bukan biopik kan ya gitu. Jadi ya pendalamannya seperti itu gitu. Tapi bisa dibilang film pertama. Iya. Nah itu tadi ngelihat karyawannya seperti apa mungkin. Iya, deg-degan oh gila. Aduh kayak gimana sih gitu ya. Antara malu lihat acting sendiri gitu, terus antara deg-degan, excited, tapi...